في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنكح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. Kepada seluruh alim, seluruh kiai yang hadir, yang kami muliakan, kepada pejabat desa serta perangkat yang hadir, yang kami muliakan juga, kepada keluarga mempelai berdua, wabil khusus beliau Bapak Jumangkir beserta Ibu Kemi, yang kami hormati, kepada mempelai berdua yang berbahagia, Mas Ade dan Mbak Zulfi yang berbahagia, kepada tamu undangan Bapak Ibu, baik yang dari kota jauh nyebrang yaitu dari kota Lampung ataupun yang dari Kecamatan Padangan yang kami muliakan juga. Itu ada yang dari kota Padangan bagian selatan ujung dekatnya hutan, aslinya Ibu Kemini dari pinggir hutan dekat sama desa saya ya, di desa Nogiri Kerdu. Dan tak lupa pula kepada elektun, apa ini elektun namanya, Pejita dan tim shooting apa Moza yang berbahagia dan kami muliakan. Langsung saja, bahwasanya pernikahan itu adalah untuk menyatukan dua karakter, dua pribadi yang berbeda. Pribadi yang dimiliki oleh Mas Ade sama pribadi yang dimiliki oleh Mbak Zulfi tentunya tidak sama, tentunya berbeda. Oleh sebab itu dalam pernikahan ini diusahakan agar Mas Ade sama Mbak Zulfi ini yang pertama harus saling menerima. Mas Ade siap? Mas Ade? Mas Ade siap? Mas Ade siap menerima Mbak Zulfi? Siap. Mbak Zulfi siap menerima Mas Ade? Siap. Itu dekat tegas gue sih. Siap gitu. Siap. Mas Ade siap menerima Mbak Zulfi? Siap. Kalah karo Mbak Zulfi kita ini. Harus saling bisa menerima satu dengan yang lainnya. Artinya ketika pasangan satunya memiliki kekurangan, maka satunya lagi harus bisa menerima. Yang kedua, harus bisa saling mensupport. Mensupport apabila satunya kendor, satunya teledor, maka pasangan satunya adalah mensupport, mendorong. Dalam sebuah rumah tangga ini gak mungkin semuanya saling di atas, gak mungkin semuanya menjadi pemimpin. Pemimpinnya harus satu, yaitu sang suami. Kalau wanita seorang istri ini tidak boleh menjadi pemimpin, pemimpinnya adalah laki-laki ya. Arijalu kawamun ala nisa. Jadi yang harus mengambil keputusan, yang harus menentukan sikap adalah suami. Mas Ade harus bisa memutuskan ini dilakukan, ditentukan, disikapi dalam rumah tangga. Tidak boleh Mas Ade karek sampean gak oleh, tapi Mas Ade yang bisa menentukan baik tidaknya. Kemudian yang ketiga, harus saling bisa memaafkan. Dan pertama menerima, mensupport, memaafkan. Ini tidak sama, saling menerima, mensupport tidak sama dengan saling memaafkan. Karena memaafkan itu butuh hati yang kuat. Mau memaafkan itu butuh hati yang besar, berjiwa besar. Tidak semua orang, baik itu pandai ataupun punya jabatan, bisa memaafkan yang salah. Jadi saya mohon
Mbak Zulfi ataupun Mas Adel, semuanya saling berjiwa besar, bisa memaafkan satu sama yang lainnya. Jangan saling ambil keputusan, ambil menang-menang sendiri. Harus bisa mengerti, menyadari dan memaafkan. Para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi agar pasangan suami istri ini kelak menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah dan bisa dihargai oleh anak-anaknya, yaitu dia juga harus menghargai kedua orang tuanya, juga harus menghargai kedua orang tua mertua. Lalu bapak ibu matanya malah ngomong itu sopan itu sampaikan apa lagi akhir-akhir sampaikan ya. Jadi anak itu kalau ingin dihargai atau dihormati oleh anaknya, dia juga harus bisa menghargai orang tuanya. Nabi bersabda, biru aba'akum tabirukum abna'ukum. Berbaktilah kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian juga akan bisa berbakti. Ini. Kemudian Allah juga berfirman dalam kitab Al-Quran, surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Wa imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uff. فَلَا تَكُنْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Allah telah memerintahkan kepada kita semuanya agar kita semuanya ini jangan sampai menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak boleh bapak ibu tiang kalangan khususnya teman-teman kekalih ojo sampai duwe pangeran duwe sesembahan kejaba Gusti Allah, nyembahin Gusti Allah. Kemudian kenapa yang kedua Allah tidak memerintahkan agar berbakti kepada Rasul, melainkan Allah memerintahkan agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwasanya kedua orang tua ini memiliki tempat yang spesial di dalam kehidupan manusia. Nek pengen urepe bejo, urepe kepenak, kabeh dilancarno, rezekine gampang, duwe anak yo apik, keluargane rukun, tentrem, adem, ayem, yo kudu apik karo wong tuwa, khususe kali i ibu. Kuangel niki. Niki praktekno no angel. Tidak berpandang, tidak pandang bulu dia itu ustaz ataupun kiai ataupun bupati ataupun camat ataupun kepala desa. Ketika dihadapkan permasalahan dengan kedua orang tua, untuk menundukkan kepala di hadapan kedua orang tua ini susah. Ketika anak ini merasa benar, ya merasa benar walaupun sebenarnya dia tidak benar, merasa benar, cocok nek ditutuli wong tua niku wah, wani. Gak boleh. Allah juga menegaskan, wala takul lahuma ufin, wa imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma ufin. Jadi repote anak ngeten iki, nalikane anak niku diderei salah setunggalipun tiang sepah utawa tiang sepah kekali. Panjenengan Bapak Pak sinten asmane? Pak Zainuri saumpamine. Jenengan diderei Bapak ibune sing sepuh utawa Ibu Zainuri. Dieloki Bapak ibune sing sepuh. Nduk, Le, aku butuh mangan. Mulai esok kok durung mbokake mangan. Aku jaluk mangan, bocah kok ora ngerti wong tuwa padahal nembe mantun apa diparingi dahar. Kira-kira jenengan pripun?
Mangan aneh. Le, dadi bocah kok mlebet. Aku butuh tuku susu masalah. Padahal esok mau wis digawe itu duit. Kira-kira jenengan pripun? Sabar. Hanya hadiah. Bagaimana? Marah pasti tau gini. Marah wis digawe duit. Wong tuwek jengkeli wong tuwek. Bila makanya bisa lo ketika ini pripun buat imma ya blugona indah kalkibaro. Adapun nanti ketika mereka berdua ataupun salah satunya ikut kamu, fala takullahuma uffin, ojo sampe pisan-pisan ngucap nopo uff bus ah Allah bapak ing Allah ibu ing repoti tok mulai biar kok repoti tok padahal anak iku oleh repoti nok tua luwe nemen nggih mulai digembol dilahirno disusoni diemong disekolahno ini kok anak ngomong napa ngrepoti tok makane monggo padha mulyakno wong tuwa lho monggo ini hadiah yang ada di antara jantung hati tempatnya apa? Tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang damai. Imedi dengan senang. Jadi intinya ojo sampai manukar wong tuwa. Nek anak ping dimulyakno wong, anake yo kudu mulyakno wong tuwa. Wa kul lahumma qaulan karimah. Iso anak niku nek kali wong tuwa langkung-langkung ingkang sampun sepuh ngendikanipun ngendikan sing alus ngersakake nopo bapak ngersakake nopo ibu aja sampe ngomong duri ngomongi tiyang sepah kekali lan ngalikanipun bersikap kudu sikap sing sae wa fit lahumma janahatul minar rahmat anak niku nalikanipun melampah temantan kekali gane gak opo bahane wis bocah niku nalikanipun melampah enggalem ngajikanipun tiyang sepah nek saged wafit lahuma jana haduli yun sewu bapak mungkin yang mantu nopo putra ini diambak kan yang melampah buat ngetet dituturi pak jimakir buka minggi limu sampe gak rumutan pak yai yang dikani yang nopo yang melakui kusing lengsehno suwi gini nopo ini budak bonsen mau jowo ini ku budoyok si paling luhur saat ini jauh hilang jauh ini podo muku lo pas wedal tenggilan mereka ya wong harap ini pun lewat ya cah cilik gede nopo nek tengah rapi wong tua buatan amin amin jamaah ini langsung di pihak itu ini seumpama ini wonten yang lega di jamaah gitu ora kok amin gak masuk coba dikit yang nopo ah Arab Pakistan yang mereka-mereka nah wong Jawa betul wong Jawa ini diurungi tata krama sing mulia wafik lahumma jana haduli jadi bocah jadi anak boh wong tua ini diri boh wong tua wong tua liane iku nalikani pun lintang lewat amin yun sewu yun sewu yun sewu yun sewu ini dulu ini dini gusti Allah gini ya kok ngerti iku muduh no pilih anak iku welas datang di yang sepah saat ini buatan-buatan kalau gak ada sekolah cacah ini nek kali gurunya gak buatan gak ada yang tamit pokoknya melakukan jawi yang ngetem cakak orang jalur sepura tamri pun buatan nah inilah kesalahan kita sebagai orang tua makanya orang tua juga kudu pun ngarah no ojo sampe ngerosok aku nek ngarah nek ngarah no nek nuturi aku dan dindo orang tua pengen dirgani buatan apa-apa pancen juga si wong tua niku ngarahno didik sing cilik, didik anake. Jenengan mboten usah ajri diarani pengen dirgani. Mboten usah ajri pengen dihormati duduhno. Le iki kleru. Le iki gak bener. Insyaallah niki mungkin tembi diwasanipun dados lari ingkang gadhah adab tata krama. Para bapak ibu ingkang dipunmulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala ingkang terakhir. Monggo kita donga
Mugi-mugi yo tematap kekalih dipun paringono keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Sakinah niki muncul murni nggih. Muncul murni saking manahipun tematap kekalih. Kraton sakinah niki sampun dibentuk dening Gusti Allah nggih. Ingkang perlu diusahakan niku mawaddah warahmah. Pokoknya agar wong loro bebujuan niku mesti sakinah. Mesti antem. Nggih, nek ora antem niki perlu diruqyah. Perlu diruk, ya. Mau kok dinikahno? Orang kok sudah dinikahkan, tidak mendapatkan sakinah ketenangan, berarti dia perlu dididik. Ada psikisnya yang perlu dibenahi, dituturi. Duk, le, iki sampean wis nikah temenan, ojo digawe guyonan. Iso nikah sebisa tapi seumur hidup. Sakinah ini pasti bisa dirasakan oleh sepasang teman-teman ketika sudah di akadkan, ketika sudah diucapkan. Kemudian mawaddah warahmah ini perlu diusahakan. Bicara pun iso mawaddah, bicara pun iso mendapatkan rahmah, ini perlu belajar, perlu upaya ingkang serius dengan teman-teman kekali. Moga kita bungo sareng-sareng mugi-mugi yo tiang sebab kekali pun tiang pisan keluarga ibu diberikan kesabaran di ngarahkan putra kekali pun. Lan kita dongakaken mugi-mugi teman-teman kekalih gak diperparingi momongan kang salih atau lan salihah diperparingi ngono gampil lan dipenyambut gampil. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan 'alim. Hamdan wafi ni'amahu wal kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya daimal fadli 'ala al bariyah, ya bastal yadaini bil 'adiyah. Ya sahib al-mawahib saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairi wa rasadiyah, wa gufir lana ya dal'ula fi hadil asyah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa amradana wa min ahli al-ilmi wa ahli al-khair, wa la taj'alna wa iyahu min ahli al-shari wa bir. Allahumma jma' baina adya wa zulfi, ya Allah, kama jama'ta baina al-anbiya wa zawjati. Barzukhuma ya Allah rizqan halalan tayyiban barakan baita'an wa masakah. Wakil ban khasyian khadiaan wa ilm bagiyah walaitan salihanna ka'ala bilusun gadim. Rabbana adulamna anfusana wa ilam tanyukhirana wa tarhamna lanakunanna minna khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minna dalimin. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dambun la gufartah wala hamman ila farjtah wala ghamman ila kasaftah wala maridun la safaitah wala hajatin min hawajidiyah la qadiyudaha wa sarita birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi